Maut sudah menyerang, kubur hilang kuasanya. Juru selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Kuasanya yang menaklukkan. Tepat sekali Paulus sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar, bahkan sampai kepada situasi yang mengancam atau genting, sebab bahaya kematian yang telah mengintainya karena banyaknya yang menolak Injil atau kabar baik yang dia beritakan. Namun bukan berarti dengan ada ancaman yang begitu besar dan sampai merenggut nyawanya, lantas Paulus harus menyerah. Namun dengan sukacita yang menumbuhkan semangat, Paulus tetap di dalam keberanian menyampaikan atau mengajar, bahkan bersaksi tentang Injil Kristus. Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus juga dalam kesaksiannya mengatakan bahwa pengikut Tuhan Yesus di dunia ini adalah orang-orang yang tinggal di dunia ini, dan bahkan keadaan jasmani kita saat ini itu semuanya bersifat sementara, sebab kelak kita akan diberikan tubuh surgawi yang mulia. Paulus tidak perlu takut jika ia benar-benar mengandalkan Kristus dengan iman yang teguh, walau tantangan, godaan, silih berganti dan begitu berat, namun sebagai orang percaya, marilah tetap teguh, jangan mau digoyahkan dengan semuanya itu. Jauhlah memandang ke depan, bahwa harta kita tidak terletak pada dunia ini, melainkan pada harta surgawi. Harta surgawi yang paling mahal yang sudah ditunjukkan Allah kepada kita adalah melalui pengutusan anaknya yang memberikan tubuhnya menjadi persembahan ganti kurban bakaran, memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa karena dunia ini. Janganlah kiranya kita tawar hati melihat keganasan kekuasaan dunia ini. Berdirilah teguh di dalam Tuhan, meski situasi yang kita hadapi sangat sulit. Amin.
Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.